Dua ribu lima ratus tahun dulu, ahli falsafah Aristotle, dia kata, stories are all about how men should live their lives. Maknanya Tuhan datangkan cerita pada semua tamadun dalam dunia supaya kita dapat melihat diri kita kepada watak-watak dan situasi. Kita kena melihat seni persembahan tradisional kita. Bagaimana orang zaman dulu tanpa pendidikan formal, diorang boleh bercakap tentang yang tersurat dan yang tersirat. Saya Hassan Mutalib, anak Jati Kedah. Pada tahun 1978, filem animasi pertama Malaysia yang dibuat bertajuk Hikayat Sang Kancil yang memakan masa 11 tahun untuk disiapkan oleh satu orang nama dia Ananda Xavier. Diorang dah kagum, tak tahu yang Malaysia ni boleh buat filem animasi. Kami disuruh buat 13 episod Sang Kancil. Ada beberapa line dialog dalam Sang Kancil dan Monyet tu yang juga orang ingat sampai hari ini, iaitu jangan monyet, jangan. Kita gunakan kelucuan dan sebagainya. Dan inilah cara Charlie Chaplin buat, P. Ramlee buat, yang menyampaikan dengan cara indirect. Dan ini lebih efektif. Satu masa dulu kita dijajah. Hari ini nasib dan masa depan kita di dalam tangan kita sendiri. Yang inilah kekuatan kita. Janganlah kita dijajah lagi, sama ada di segi fizikal ataupun minda kita. Tuhan datangkan, pelbagai kaum datang ke Malaysia ni, dia sebenarnya memperkayakan budaya kita, bahasa kita dan sebagainya. Dan kita kena ambil kekuatan yang ada pada sesuatu bangsa tu, bawa kepada kita. Jadi elemen-elemen inilah yang kita kena cuba menyelami untuk melihat di mana kekuatan kita sendiri.